Baik, terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan selamat pagi dari Bumi Kinialang untuk anda cerita pagi Sarawak pada hari ini. Untuk pengetahuan semua, Jawatan Kuasa Bencana Negeri Sarawak beberapa hari lepas telah mengumumkan bahawa Bandaraya Kuching ini telah diisytiharkan sebagai kawasan panas ataupun zon merah COVID-19 di negeri ini. Dan pelbagai inisiatif telah dilakukan, rantaian wabak COVID-19 ini terputus dan tidak lagi merebak ke kawasan-kawasan yang menjadi tumpuan orang ramai. Baik, untuk cerita pagi Sarawak hari ini, saya kini berada di Ibu Pejabat Dewan Bandaraya Kuching Utara di Bukit Siol, Jalan Samariang. Untuk bercerita lebih lanjut lagi, mengetahui ataupun mengenai perkembangan operasi sanitasi awam yang dilakukan oleh DBKU di kawasan-kawasan seliaannya, bersama saya pada pagi hari ini, iaitu Datuk Bandar Kuching Utara, Datuk Junaidi Ridwan. Selamat pagi, Datuk. Selamat pagi. Baik, Datuk. Mungkin Datuk boleh kongsikan apakah usaha yang telah dilakukan oleh DBKU sepanjang tempoh PKP ini di bawah seliaan DBKU sendiri. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama kali kita dah bekerjasama dengan pihak Bomba dan juga KKM mengenal pasti tempat-tempat yang perlu dilakukan sanitasi ataupun nyah cemar. Kita dah identify kurang lebih 52 sasaran untuk di sanitasi, dilakukan sanitasi. Jadi Datuk, setakat ini adakah kawasan di yang dilakukan sanitasi itu hanya di kawasan tumpuan seperti red zone sahaja, dan setakat ini berapa banyak kawasan yang telah dilakukan sanitasi ini? The way we handle things is not, kita bukan saja look at the red zone, tetapi those high risk area yang banyak jadi tumpuan orang awam, seperti tempat beribadat, masjid, gereja, temples, ataupun kita tengok tempat-tempat awam seperti gerai makanan, kita tengok di macam Fama di Medan Naga Satok dan sebagainya, kita telah kenal pasti. Dan setakat ini kita telah menjalankan sebanyak kurang lebih 44 tempat telah kita lakukan sanitasi. Baik, untuk kesempatan yang ada ini, Datuk, mungkin ada nasihat Datuk kepada orang ramai sepanjang tempoh PKP ini untuk meningkatkan kesedaran mereka mengenai wabak COVID-19 ini, Datuk. Disilakan. Okay, first of all, stay home, be safe. Okay, itu yang pertama kali. Duduk di rumah, be safe. Jika perlu, keluar. Dan jika perlu, betul-betul perlu keluar untuk mendapatkan keperluan, bawa bersama empat perkara ataupun empat four things yang perlu dibawa. Yang pertama, the mask. Yang kedua, glove. Yang ketiga, hand sanitizer. Dan yang keempat, paper bag. I won't encourage to bring plastic bag. Bawalah paper bag. Bila kita keluar nanti, gunakanlah the mask, kemudian glove. Then need be, kita gunakan hand sanitizer. Selepas kita gunakan, masukkan ke dalam paper bag untuk dibuang. Okay. Itu yang dan selepas kita balik ke rumah, make sure that we cuci tangan dengan sabun, or otherwise we frequently hand sanitizer. Dan kalau boleh, mandi dan tukarkan pakaian. Okay, orang kata, peribahasa kata, sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. It is better, prevention is better than cure. Okay, terima kasih Datuk untuk perkongsian sebentar tadi, dan cukup jelas ya apa nasihat yang disampaikan oleh Datuk kepada kita semua selama tempoh PKP ini. Kita harus ingat, jika tidak ada kepentingan, jangan lagi kita keluar untuk ke sana ke sini ya, dan sentiasa mengamalkan penjagaan diri kita, persekitaran yang bersih itu amat penting. Saya kira itu saja perkembangan dari Sarawak untuk cerita pagi Sarawak hari ini, dan kembali kepada rakan di studio untuk perkembangan yang seterusnya. Silakan.